sangat berharap dengan hari ini kita diberikan suatu suntikan ya, motivasi yang luar biasa dari Pak Satria. Yang disampaikan oleh Pak Satria tadi adalah murni operasional, murni operation, experience yang luar biasa. Karena saya juga pernah melakukan, pernah rasakan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Satria. Untuk itu, tolong tangkan itu supaya Anda bisa mengkritik, ya, membuat suatu perubahan-perubahan yang positif ke depannya lagi. Supaya apa? Supaya kita bisa jadi role model, bisa jadi teladan bagi customer kita, orang sekeliling kita, juga bagi keluarga kita. Untuk itu harapan saya, Nissan Datsun ini di mana-mana bisa berlaku selalu jadi contoh. Dan sudah terbukti dengan kerja keras kita selama ini, matanya Nissan di tahun 2014, khususnya Nissan Indonesia Awards dapat diraih oleh Nissan Datsun atau Toyota. Yang kalau yang tadi juara mereka bisa mengkombinasikan dengan baik, tetapi pada saat yang kalah terjadi kombinasi yang tidak baik. Nah, sekarang kita mau tahu sebenarnya karakter kita ini apa, ya teman-teman. Yang itu kalau orang hatinya belum kita, gimana dia mau tertarik? Ya bisa evaluasi lah teman-teman ini semua. Selama ini, oh kenapa ya saya banyak gagal laporan ke supervisor, Pak, sorry Pak, gak bisa browsing, Pak, sorry Pak, ini begini dari 10 yang prospek kita, nol Pak. Tapi Anda gak pernah bertanya, apakah Anda sudah melakukan personal approach? Inilah yang saya mau keluar dari, berarti udah nancep ini, Nissan is my life. Tepuk tangan sekali lagi. Ini jangan hanya sekedar dikasih contoh. Kita gak punya semangat untuk mengkritisi. Nah, jangan, iya pak, siap. Kalau Anda sudah bagus, kamu target gini-gini, kamu harus melakukan ini. Pak, Bu, misalnya pemimpin, saya ada solusi Pak. Bagaimana kalau kita melakukan ini Pak? Kita diperkenankan oleh pimpinan kita, oleh manajemen, top manajemen tempat kita ini bekerja untuk memberikan masukan. Saya ngasih begini, saya ingin memancing Anda semua. Kira-kira hanya sekedar masuk saja atau sudah tergerak untuk sudah membakar ini, ya? Saya sudah coba bakar dari awal. Saya harap semuanya seperti itu. Jangan hanya sekedar pelaksana SOP. Iya, setuju, responsible, tanggung jawab pelaksana SOP. Tapi keluarkanlah semangat inovasi kita, kreativitas kita, kritisi secara positif.